Assalamualaikum soulmate. Ketemu lagi di Masalah Emang ada. Kembali di sini bersama Mimi, Cindy. Assalamualaikum. Juga Mbak Inka. Assalamualaikum. Dimana kita akan berbagi wawasan mengenai masalah-masalah ini, permasalahan kita hari-hari. Aku hari-hari. Yes, tapi tunggu dulu sih. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tema hari ini, nanti itu akan ada cuplikan dari Mea episode sebelumnya, di mana Mbak Inga kan sering banget kan menginformasikan kepada Mimi, juga Cindy, di soulmate di sana, mengenai pernikahan itu dari awal persiapannya itu sudah harus mengetahui bahwa ada tugas untuk si suami dan tugas istri. Nah, nanti ya dilihat di sini nih soulmate cuplikannya. Ingin punya sudut pandang di mana semua yang selama ini kita anggap masalah kan enggak masalah. Betul. Nah, sebenarnya enggak masalah gitu selama memang pernikahan itu kan harus siap ya. Nah, kalau persepsi lingkungan tuh selama ini aku ngelihatnya yang aku lihat ya. Enggak semua tapi aku lihat orang tuh menikah dulu terus akad baru dinasehatin gitu. Nikah tuh mau ngapain? Padahal kan harusnya sebelum memutuskan mau nikah diajarin dulu nikah tuh apa. Nikah tuh seperti apa, butuh kemampuan apa, apa yang harus dimiliki, tugas istri apa, tugas suami apa. Apakah kamu sudah saling mengenal, siap enggak diselingkuhi, siap enggak kalau kamu enggak punya anak, siap enggak kalau anak kamu cacat, siap enggak kalau pasangan kamu stroke. Itu enggak pernah ada. Kali ini, hari ini Sin, kita mau minta nih, karena bermasalah gitu kan. Masalah hari-hari ya kita ya sebagai seorang istri. Yes, Mbak Inka lebih menguak lebih dalam, berbagi wawasan yang lebih lagi mengenai sebenarnya apa sih Mbak tugas-tugas aku nih, Cindy juga soulmate lain tuh yang ibu-ibu di sana yang seorang istri. Apa tugas istri yang sesungguhnya itu sih Mbak gitu, karena kan suka salah ya gitu gitu ya. Jadi memang semua kita mulai dari di awal dulu bahwa kita harus menyadari dulu tujuan pernikahan itu apa gitu, baru kita tahu langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk meraih tujuan dari pernikahan ini. Jadi dalam Islam kita diajarkan pernikahan itu tujuannya untuk ibadah. Nah, ibadah itu definisinya kan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Lalu yang namanya ibadah itu hasilnya ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan ibadah itu rasanya itu tentram, damai gitu. Jadi ketika kita sama-sama melaksanakan tugas-tugas dalam pernikahan, harusnya yang dirasakan ya rasa itu gitu ya, indah, ya, nyaman gitu. Nah, kembali kepada tugas. Mungkin kita di episode ini kita bicara tugasnya istri dulu kali ya. Iyalah Mbak, butuh nih. Soalnya kan kita harus mengerti, paham betul tugas sebagai istri dan itu cukup lumayan banyak dan mendalam. Karena memang target kita tuh untuk pernikahan kan keluarga samara. Iya. Sakinah, mawadah, warahmah. Dimana sakinah itu tenang, mawadah itu menyenangkan, penuh kasih sayang, dan warahmah itu dirahmati Allah. Jadi harusnya dalam pernikahan itu ada rasa tenang, saling penuh dengan kasih sayang, saling mencintai, dan Allah akan merahmati. Jadi sebenarnya keluarga samara itu jauh dari marah-marah, kesel-kesel. Terus sudah gitu perdebatan besar itu jauh dari situ. Nah, karena kita ini tujuannya adalah ibadah, tentunya kita harus segala sesuatunya selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi
tugas istri gitu ya. Sekarang tugas istri. Tugas istri itu segala sesuatu yang dia lakukan semata-mata karena Allah dan ada aturannya dan ada perintahnya. Lalu kita itu tugasnya adalah yang pertama, istri itu ada benteng keluarga. Benteng keluarga tanda kutip ya. Artinya kita itu yang membuat suasana rumah itu home sweet home. Nyaman. Seperti apa gitu ya kan? Misalnya memfasilitasi isi rumah, anak, suami, asisten rumah tangga itu mereka bisa mudah taat. Itu. Jadi misalnya jangan melakukan sesuatu yang membuat mereka tersakiti, kata-kata yang menyakitkan gitu ya, melukai, itu membuat nanti tujuan kita tidak bisa diraih, yaitu pernikahan ini menjadi ibadah kita. Lalu kalau misalnya, lalu kita bagaimana kita memperlakukan suami sebagai pemimpin, itu tugas kita. Karena banyak sekali istri itu sadar memiliki imam. Ya, kalau buat istri kan imam langsung kan mencari nafkah, ya, gitu kan. Identiknya ke situ. Identiknya itu. Tapi lupa bahwa suami itu adalah pemimpin. Dimana yang namanya pemimpin, Cindy pernah kerja kan? Pernah. Ya, pernah punya bos dong berarti ya, ya pemimpin ya. Nah yang namanya pemimpin, dia kan nggak ada pemimpin yang suka dikritisi. Nah pemimpin itu coba deh, pernah nggak punya bos? Bos tuh senangnya apa? Kan dipuji, diikutin ya, maunya, benar gitu ya. Nggak ada pemimpin yang suka dikritik, ya, pemimpin ya, ya, yang suka dinasehatin, disuruh-suruh, kan nggak ada ya. Nah ini sebenarnya tugas istri. Istri itu sebagai anak buah. Jadi kita harus berlaku sebagaimana anak buah, nurut aja. Mbak, kalau misalnya kita melihat sesuatu yang enggak sesuai gitu ya dengan yang aku taunya tuh kan harusnya kan suami begini, harusnya suami kan cari nafkah, misalnya nafkah gitu ya misalnya, ya. Tapi kok tiba-tiba dia males misalnya gitu. Ya. Aku sebagai istri jadi komplain gitu. Karena melihat ketidaksesuaian, nah itu gimana Mbak? Ya, ketika kita komplain, itu kan sebenarnya kita jadi nggak ibadah ya, artinya kita meronta. Karena kita itu tugasnya suami, tugas kita bukan mengintip tugas suami. Itu membuat kita jadi nggak bisa bahagia, terusik gitu. Jadi kita suruh taat nanti. Nah harusnya apa yang kita lakukan? Ya kita lakukan tugas kita aja. Gak usah kita mikirin tugas suami. Karena apa? Karena tugas suami itu akan dia pertanggungjawabkan. Kita gak mempertanggungjawabkan tugas suami. Kita hanya punya tugas sendiri. Tugas kita sendiri. Tugas kita adalah memfasilitasi ketaatan seisi rumah. Sebagai benteng keluarga ya, itu ya Mbak ya. Kita harus tetap menciptakan rasa nyaman dan aman di rumah. Misalnya, misalnya setiap keputusan kita itu harus disetujui oleh semua seisi rumah. Misalnya ada yang mau nginep di rumah, kita harus tanya semua anak-anak satu-satu. Boleh nggak? Setuju nggak si ini nginep di rumah? Tanya suami, tanya anak. Kalau satu saja yang tidak setuju, sudah cukup alasan untuk membatalkan keputusan itu. Bukan berarti izinnya sama aku terus aku cuma iyain dari aku aja gitu ya Mbak ya berarti ya. Itu pertanggungjawaban kita sebagai seorang istri. Bagaimana rumah ini harus dirasakan nyaman oleh seisi rumah. Apapun kondisinya Mbak. Apapun. Punya uang nggak punya uang gitu. Iya. Seandainya kita punya asisten rumah tangga ya. Lalu asisten rumah tangga kita ini, wah kerjanya bagus, kita juga cocok, tapi satu saja tidak cocok dengan anak dan suami kita, sudah cukup alasan untuk mengeluarkan dia.
Karena salah satu anggota keluarga nggak nyaman. Nggak nyaman. Ya, karena kita bertanggung jawab atas rasa nyaman. Oh, itu tuh tugas istri ya, Mbak, ya. Rasa kenyamanan. Itulah yang Mbak Inka tadi maksud dengan menjaga ketaatan, menjaga kenyamanan sih, si rumah, home sweet home, itu ya, Mbak, yang jadi tugas istri ya. Kita memfasilitasi agar seisi rumah bisa taat, bisa jadi, tetap taat. Iya. Gitu. Jadi semua kita akan taat. Nah, ketika anak, suami, dan kita bisa taat, terciptalah sakinah, mawaddah, warahmah. Taat di sini tuh taat yang bagaimana, Mbak? Taat itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi marah kan dilarang ya? Iya. Berarti itu nggak taat marah? Ya, nggak taat. Kita tidak, jadi kita tidak menghakimi, tidak menyindir, kita juga tidak memaksa. Nah, itu kan kalau itulah kita memaksa, menyindir, dan menghakimi, tentu kita akan melukai, ada yang terlukai. Dan itu Allah itu tidak harmonis ya jadinya. Tidak harmonis isi rumah, yang lebih bahaya Allah tidak meridhoi ya, Mbak. Ya, Allah tidak ridho ketika karena gonjang-ganjing gitu ya. Tentunya nanti akan ada perdebatan, ada ini. Musyawarah ada perintahnya, ya kan? Klarifikasi ada perintahnya, tetapi jangan lupa ada SOP-nya. Jadi sebagai benteng keluarga kita istri begitu ya. Iya. Aduh, benar-benar harus dengan penuh kepahaman banget ya, Mbak. Iya. Ini menghadapi makanya suami, menghadapi anak, nggak bisa main mesin, nggak bisa akunya sebagai nyonya rumah misalnya, terus nggak cocok dengan si ART main, keluarin aja nggak bisa ya, Mbak ya. Tapi ya, harus pakai makanan juga kan tugas kita. Itu juga salah satu apa namanya tugas kita untuk memfasilitasi mereka kan, memasak, rumah harus harum, rumah itu harus bersih, wangi. Karena apa? Karena itu dalam teritorial kita istri. Banyak sekali yang aku temukan apa namanya di lapangan itu istri-istri yang taat gitu ya, artinya dia melakukan ketaatan-ketaatan, artinya dia sholat, dia berjilbab, dia masak, tapi dia luput di rumahnya kotor. Lalu spray nggak diganti, lalu di rumah tuh seperti tanamannya tuh setinggi-tinggi langit gitu ya. Jadi padahal kita itu tugas kita, tapi dia malah sibuk misalnya yang nggak ada tugasnya, cari uang, itu kan nggak ada tugasnya. Nah, atau bagaimana kalau misalnya kita juga melakukan tugas membantu suami, ya kan, mencari nafkah ya kita bantu, boleh nggak? Boleh, tapi kita tetap harus dalam pantauan kita kebersihan rumah. Kita bisa mendelegasikan asisten rumah tangga kita untuk melakukan tugas-tugas kita. Karena itu tugas utama karena kita. Karena tugas utama kita, jadi harus kita tetap memantau gitu. Bukan berarti serah terima jabatan. Nah, itu jadi lepas tangan gitu ya, Mbak, ya. Jadi lupa bahwa jadi keasikan bahwa enakan yang dapat uang lah istilahnya gitu ya, Mbak Inka ya. Nah, di situ termasuk salah satunya adalah tidak mengintervensi jiwa titipannya. Maksudnya, ketika mereka mau, saya nggak mau jadi dokter, saya mau jadinya ahli bahasa misalnya gitu, fotografer, boleh. Kenapa? Ya itu apa namanya? Yang penting mereka dengan ilmunya mereka bisa menjalankan tugas sebagai khalifah. Kan ilmu itu untuk tugas menjadi khalifah. Jadi apapun boleh. Makanya kalau ibunya mengerti ini, kita nggak akan memaksakan apa yang menurut kita baik. Karena bisa jadi yang menurut kita ini nggak cocok sama anaknya gitu. Itulah tugas istri. Mbak, terus gini, di lapangan tuh aku banyak menemukan gitu ya, aku sendiri gitu, bahkan kita tuh saking kayak gitu ya, Mbak ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi semua kita urusin nih rumah kan, bajunya suami, bajunya anak, makanannya, ininya itu semuanya, capek badan. Habis itu apa namanya, karena kita mengharapkan kita udah begini-begini-begini, mereka anak dan suami tuh rapi. Harus rapi juga. Tapi tetap rapi ya? Itu tuh Mbak, bikin aduh gimana sebenarnya, ya.
kita juga ada tugas, diberikan tugas sama Tuhan sebagai sang penitip jiwa untuk membina anak ini supaya tangguh dalam kehidupan. Oke. Artinya kita memberikan, harus juga mengajari mereka sesuai dengan usianya. Iya. Ketika misalnya dia masih di usia balita, tentu mereka bukan disuruh mandiri, tetapi mereka harus fasenya didampingi, bukan disuruh mandiri. Nah, ketika mereka sampai usia pubertas, baru mereka harus nyuci sendiri, mereka diajarin beresin kamar. Nah, ketika mereka selesai kuliah, mereka sudah tidak lagi diberi uang jajan, mereka harus cari sendiri. Itu tugas. Nah, selama ini apakah yang dilakukan kita seperti itu? Memang sebenarnya yang sangat mudah membuat kita itu menjalankan tugas sebagaimana keinginan Tuhan ya. Jadi bukan menurut kita ya. Sebenarnya bagus tuh seperti di luar negeri. Jadi apa-apa tuh dilakukan sendiri. Mandiri masing-masingnya. Karena apa? Karena kan kayak beresin rumah, benerin pompa air gitu ya. Lalu cuci mobil, itu gak diajarin di kampus. Iya benar. Itu diajari di kehidupan di kita. Dan yang ngajarin asisten rumah tangga kita. Kita sendiri, bapaknya, gitu. Itu diajarkan gitu. Jadi memang jangan lupa, kita juga mempertanggungjawabkan bagaimana mereka dibina agar bisa tangguh dalam hidup. Itu tugas kita juga. Tugas kita mempersiapkan sih jiwa-jiwa. Selama ini aku salah berarti ya, terus selalu terfokus dengan tugas rumah ini. Iya. Betul. Ternyata kita lupa tuh, itu juga termasuk tugas membina itu kan. Jadi ya, kita enggak hidup enggak selalu anak kur ini kita bantu. Itu jadi bikin capek. Gemes gitu kan, Mbak. Aduh gitu aja enggak bisa karena, gitu langsung. Mbak, itu yang bikin rungsing sih, Mbak. Karena enggak tahu tugas kan. Itu ya. Benar. Dan juga ya Allah itu kan sebagai sang pemilik juga ingin membina dia secara jiwanya itu dibina melalui apa? Untuk bisa nanti ketika dia dapat masalah, dia bisa sabar, dia bisa ikhlas dengan masalahnya. Itu kan Tuhan ikut bantu ngajarin. Kita kan nggak bisa ya merubah dia kan? Iya, iya. Nah, itu Tuhan yang mengajarkan melalui peristiwa. Jadi kalau anak kita punya masalah dengan temannya di sekolah, ada temannya yang jahatin dia atau ngomongin dia, kita nggak perlu ikut bantu. Iya kan selama ini gitu ya Mbak, pengen beresin, langsung nelfon sekolah, nelfon ibunya si temen itu atau apa ya, itu ampun, ternyata nggak mengajarkan apa-apa ya. Harusnya dia ya gimana kan, semuanya itu kan harus praktek lapangan ya. Iya. Nah, segala sesuatu tuh kalau pengalaman langsung akan lebih mudah. Gitu. Jadi anak-anak kita dia akan tangguh dalam menjalani hidup nantinya, bagaimana dia bisa berhadapan gitu, bagaimana menghadapi orang-orang yang menzolimi, bagaimana dia bisa menghadapi misalnya apa namanya, sepatunya rusak dia mesti ngapain gitu kan. Semua itu dipelajari di rumah bersama kita. Bagaimana menjalani keseharian itu ya, itu ya, waktu ya, ternyata kita tugas kita kebalik-balik ya Sin, yang harusnya ngajarin anak kita ambil alih kita tuh merasa super mom ya, soalnya itu kita kasih ke ART ART gitu. Tanpa aja kita aduh, kayak gitu ya, salah banget ya. Jadi gitu rupanya emang harus belajar ya, dibanding kita rungsing mulu kan Sin. Capek ngeluh, capek atau apa, jadi ya benar sih ya Mbak, karena ngerasa capek semua, kita pengen urusin itu, jadi kan tugas-tugas yang seharusnya kita kerjakan malah sebagai seorang istri malah nggak kita malah kerjain malah. Jadi memang sebenarnya kalau kita paham tugas, maka hidup kita jadi simple dan sederhana. Gitu ya Mbak ya. Kita nggak perlu melindungi hati anak dari apa segala macam, enggak. Karena dia memang harus tangguh menghadapi. Iya, dia memang harus ngalamin itu ya. Sama dengan kita menghadapi hidup lah ya, kita belajar macam-macam. Contoh nih misalnya, anak kita sering enggak dibangunin kalau sekolah, malas bangun. Nah, nanti jangan lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya jam
jam 7 masuk sekolah, jam 6 dia harus bangun gitu kan. Nanti kalau enggak, kalau terlambat dihukum, ya biarin aja. Biar rasain biarin aja sampai nanti dia akan memutuskan, oke saya harus bangun, saya nanti kalau dia dihukum gimana? Ya enggak apa-apa, kan dia tahu setiap kesalahan harus ada dihukum. Konsekuensi dia belajar. Ya. Ah, oke. Itu kepahaman di balik itu tuh karena mengenal diri ya, karena mengenal tugas ya. Pastinya kalau kita mengenal diri, kita pasti mengenal Tuhan. Lalu kalau kita kenal Tuhan, kita tahu apa kehendak-kehendaknya. Jadi kita nggak menduga-duga kehendak Allah, kehendak Tuhan. Lalu dari situ kita tahu apa yang diinginkan Tuhan. Jadi gitu ya, kita sebagai ayo, kita belajar istri, lagi kakak ini. Yuk, sobat. Kenal diri. Belajar sama-sama. Mengenal tugas kita yang benar-benar dari A sampai Z ya, yang sesungguhnya. Itu benar kan? Karena bener, kita bertanggung jawab ya, Mbak. Ya, kita kan dititipkan jiwa, dan kita akan mempertanggungjawabkan. Dan kita juga jangan lupa, kita punya mitra hidup yang harus kita fasilitasi. Karena pernikahan ini ada tujuan yang harus kita berdua raih. Nah, kalau kita berpegangan tangan masing-masing saling melaksanakan tugas masing-masing, insya Allah samara itu baru akan bisa diraih. Karena samara itu kan bukan pemberian Tuhan ya, itu kan target. Upaya ya. Upaya kita yang sendiri harus kita raih. Usahakan sendiri. Berarti ada tugas istri, berarti nanti ada tugas suami ya Mbak Berikutnya kita ngobrol lagi ya. Ditunggu ya, soulmate. Nah, soulmate gimana? Berbagi wawasan, apalagi ini khususnya soulmate seperti aku dan Cindy, para ibu-ibu, para istri, gimana wawasan yang di-sharing sama Mbak Inka mengenai kita nih tugas istri ternyata nggak main-main, nggak sembarangan, ya kan, nggak banget harus benar-benar sadar. Pertanggungjawaban itu soalnya, jadi harus paham tugas ya Mbak Inka ya. Kalau nggak ada kalau nggak ada pertanggungjawaban nggak usah kita pikirin. Iya. Pasti ya. Gampangnya gitu ya kalau nggak harus dimintai pertanggungjawabannya nanti nggak usah dipikirin. Tapi ini masalahnya harus dipikirin dan harus diupayakan karena akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap menit, setiap apapun ya. Setiap detiknya ya. Perbuatan kita. Betul. Nah, soulmate, sebelum Mimi tutup episode kali ini, kalian jangan lupa nih untuk melihat episode-episode Mea yang sebelumnya. Dan juga jangan lupa juga untuk nonton Mea atau dengerin di Spotify. Karena kita juga ada di Spotify ya kakak. Ada selain di mana aja sih? Yes, Mea kalau itu ada di YouTube, Yes. di Spotify, di Instagram, di Facebook, dan di TikTok. Baiklah soulmate, Mea pamit mundur diri untuk episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nonton episodenya Masalah Emang Ada? Jangan lupa ya soulmate untuk di like, subscribe, share, dan komen di bawah ini.